Tes. Wih, udah bisa nih. Halo, selamat datang kembali di The Rians, di Koi89. Pagi ini tadi gue mau santai-santai doang nih, mau buat konten, mau videoin kolam. Lu lihat aja kolam gue kasih makan ikan koi gue di pagi hari, hari Minggu ini. Tapi kayaknya kurang bermanfaat kalau gitu doang ya. Jadi gue sambil kontennya begitu, sambil bagi-bagi pengalaman kali ya. Hari ini gue gak review, gue gak berbagi ilmu, cuma berbagi pengalaman ya. Semoga ada manfaat buat teman-teman. Gue mau ngebahas cuman soal lampu ultraviolet. Kalau manfaatnya teman-teman udah tahu lah ya, apa sih gunanya lampu ultraviolet bagi kolam koi? Satu ya pasti untuk ngebunuh bakteri baik. Ngebunuh bakteri jahat. Walaupun faktanya bakteri baik juga ikut mati. Walaupun sekali lagi ingat, bakteri baik yang mati jangan dipusingin lah. Kalau kolam koi lu ekosistemnya udah baik, udah matur, otomatis kan cepat juga tumbuhnya bakteri baik yang mati itu. Cepat banyak lagi. Yang gue mau berbagi di hari ini, gue hanya mau ngomongin pengalaman gue sejak gak pakai lampu ultraviolet. Gue udah hampir 2 tahun nih teman-teman gak pakai lampu ultraviolet. Umur kolam gue tahun ini 8 tahunan kurang lebih ya, 2016, iya 8 tahun. Nah yang gue mau bahas adalah, apa pengalaman gue nih? Apa nih dampaknya setelah gue enggak pakai lampu ultraviolet di kolam gue? Biar teman-teman tahu, kita nyocokin pengalaman ya. Kadang-kadang pengalaman tuh beda-beda di setiap kolam. Tunggu. Oh, ngerekam. Yang pertama, gue sejak gak pakai lampu UV, itu awalnya dulu gue ceritain ya. Waktu itu awalnya rusak sih. Karena rusak, gue mau beli lagi malas. Karena pengalaman gue tuh lampu UV, kalau di kolam gue nih, setahun tuh gue ganti bisa 2 kali. Jadi intinya satu lampu UV itu umurnya 6, 7, 8 bulan di rumah gue. Kalau lu bilang, kolam gue awet kok Yan, padahal mereknya sama nih. Mungkin, tapi untuk informasi aja bahwa emang rumah gue ini voltase atau tegangan listriknya sangat jelek, jadi gak stabil, agak rendah. Jadi itu kali penyebab lampu UV gue gak bertahan lama di kolam koi gue. Nah, singkat cerita 2 tahun lalu rusak, gue mau ganti kayaknya males. Cek yang males, padahal sih mungkin gak ada waktu ya. Iya. Akhirnya gue gak pake. Dengan catatan gue merasa, gue mau ngecek juga . Kolam gue kan harusnya udah bertahun-tahun udah matur ya, udah dewasa nih ekosistemnya. Dulu soalnya kalau gak pakai lampu UV dijamin langsung hijau. Jadi buat teman-teman yang koramnya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, emang lampu UV wajib deh. Kalau gak kelar, emang langsung hijau airnya. Kalah gitu ya, langsung bom alga meledak jadi lumut banyak, warna air jadi hijau. Jadi emang gak ngaruh sih buat ikan koi, tetap sehat-sehat aja. Tapi kita sebagai penghobi koi ngeliat air hijau, gimana mau nikmatin ikan koi kita yang cakep-cakep ini ya. Akhirnya kembali lagi, tadi gue gak beli lampu UV, ternyata air gue tetap jernih. Tapi ada tapinya nih. Yang pertama, kekurangannya sejak gue gak pakai lampu UV, gue perhatiin tuh di bawah waterfall itu suka tumbuh lumut parah, sampai kayak berambut-rambut, kayak rambutnya genderuwo gitu. Gila, genderuwo sih, gue gak percaya sebenarnya ya. Ini kayak film-film maksud gue. Iya. Ini bersih kenapa? Karena gue habis bersihin. Tuh, tumbuh lumut banyak banget. Yang kedua, tumbuh lumut di skimmer. Bukan tumbuh lumut sih sebenarnya ya. Skimmer gue jadi banyak kotoran nyangkut, khususnya lumut yang tebel-tebel kayak rambut, yang akhirnya membuat skimmer gue tuh mampet. Kayak gitu tuh. Nah, kayak gini penampilannya. Jadi mampet, gue bisa bersihin 5-3 hari sekali. Waktu gue pakai lampu UV gak begitu, karena emang lampu UV itu menekan pertumbuhan alga. Kedua, alga tuh gak sempat jadi super padat yang akhirnya menjadi lumut. Kalau ada lampu UV, karena kan sekarang gak ada lampu UV jadi begitu tuh. Lumut-lumut jadi liar tumbuh, jadi banyak produksinya. Yang kedua kelemahannya, kalau gue lagi bersihin filter chamber gue, 1 dan 2, itu wah udah deh, mampetnya itu kebanyakan 78-60% itu emang lumut. Jadi sejak gak pakai lampu UV, lumut ini di kolam gue kayaknya banyak. Jadi yang kesedot, bikin mampet di jet mat, di sikat gue itu lumut. Yang efeknya yang dulu gue bisa sebulan sekali bersihin filter chamber 1-2, sikat sama jet mat, sekarang 2 minggu sekali gue udah maksimal kayaknya udah harus bersihin.
Jadi memang teman-teman sebenarnya perlu nggak perlu, andai kata uang kita ada rezeki lebih, saran gue sih pakai UV terus aja deh. Karena gimana juga UV juga ngebantu juga loh, soal membunuh bakteri jahat. Lalu lumut juga menekan alga tadi, lumut, pertumbuhan lumut, dan membuat air memang jauh lebih jernih. Kalau gue pakai UV aja nih bentar, seminggu aja, ini air gue lebih bening dari ini. Gitu teman-teman. Itu memang fakta soal nggak pakai UV. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Ada yang punya pengalaman nggak? Ada yang pernah nggak pakai lampu UV? Mungkin karena rusak, nggak sempat beli, atau karena nggak ada waktu. Sebulan, dua bulan, tiga bulan nggak pakai lampu UV, enam bulan atau tahunan kayak gue. Gimana pengalaman teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar bawah. Karena teman-teman kalau bagiin pengalamannya, gue yakin jadi amal jariah teman-teman. Nanti penghobiku di Indonesia pada tahu, oh pengalaman teman-teman penghobiku di Indonesia kalau nggak pakai lampu UV gimana sih? Apakah sama kayak Rian nih? Tumbuh lumut jadi banyak, Iko jadi agak-agak suka diserang bakteri atau jamur, penyakit, skimmer suka nyangkut gitu. Hidup gak sih? Iya. Oh ya hidup. Soalnya kamera gue tadi suka mati-mati error. Nah, tolong banget sedekah teman-teman, khususnya koi 89 member nih, jangan pelit-pelit dong, jangan cuma nonton doang. Tulis pengalamannya gimana atau siapa aja yang udah pernah nggak pakai lampu UV bulanan atau tahunan. Biar kita sama-sama belajar, saling ngulik informasi tanpa harus bertanya. Cukup nonton konten gue sama baca komentar dan pengalaman teman-teman. Gitu sih. Semoga jadi manfaat ya konten hari ini, sambil teman-teman nikmatin koi gue lagi breakfast nih. Hari Minggu jam 8.30 pagi di Bandar Lampung, cuacanya memang agak-agak mendung, syahdu. Bukan syahrini ya. Semoga bermanfaat, sehat-sehat semuanya teman-teman. Buat kita, buat keluarga, ingat COVID masih ada, masih endemi. Dan juga buat ikan koi kita. Salam satu hobi, salam Ziki Goy, cheers baby, assalamualaikum. Bye, bye. Yeah. Ngopi dulu lah. We'll be right back.
Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.